terutama KPI. Nah, ini kita kerjasama justru di dalam undang-undang penyiaran ini kita mengangkat, meningkatkan kewenangan KPI. Selama ini kan hanya negor-negor gitu aja, tapi tidak ada bisa menjatuhkan sanksi. Nah, ini kita beri KPI mungkin bagaimana KPI bisa menjatuhkan sanksi. Udah 1, 2, 3 tertulis nggak bisa, sanksi administrasi, denda. Nah gitu, jadi orang agak ini. Kalau enggak, ya sama aja dengan macan ompong kan. Nah ini antara lain yang kita ikut masukkan nanti ya. Tolong kalian juga berdoa, ini menyangkut kepentingan kita.